Anda masih bersama saya, Irfan Ramadhan, di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, tim perumus dari KPU Jabar merumuskan materi untuk diangkat dalam debat publik Pilgub Jabar November mendatang. Ada 6 tema besar yang diangkat untuk 3 kali debat tersebut. Jelang debat pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat pada Pilkada Serentak 2024, KPU bersama tim perumus merumuskan tema dan pertanyaan yang akan diangkat. Menurut Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni, tim perumus terdiri dari 7 orang yang berasal dari profesional, tokoh masyarakat, dan akademisi. 2 narasumber dihadirkan dalam perumusan tersebut, yaitu dari Bapeda dan perwakilan disabilitas. Ya, sesuai dengan KPU 13 dan Jukmis 1363, bisa 7 tim perumus itu bisa dari profesional, kemudian tokoh masyarakat, dan akademisi. Perpaduan itu yang kami ambil. Tadi masukannya apa aja, Bu, dari Bapeda sama dari disabilitas? Ya, dari Bapeda lebih ke menyelaraskan dan berkesinambungan terkait dengan RPJMD yang ada di Jawa Barat. Sementara itu, salah satu anggota tim perumus Yuswi Triadi mengungkapkan materi debat harus selaras dengan kerangka pembangunan Jawa Barat baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ada 6 tema besar yang ditetapkan dalam debat nanti, yaitu tata kelola pemerintahan, sumber daya manusia, infrastruktur, sinkronisasi pusat dan daerah, pertanian, serta inklusivitas. Kalau kemudian lihat tadi paparannya, itu semua aspek, dari mulai aspek tata kelola pemerintahan, kemudian sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, sinkronisasi pusat dan daerah, pertanian, termasuk inklusivitas pelibatan program-program pemerintah. Kalau saya lihat itu. Debat tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 11, tanggal 17, dan tanggal 23 November 2024, di 3 kabupaten dan kota, yaitu Kota Bandung, Cirebon, dan Bogor. Budi Hartati, Bandung TV.